Bersama Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Abdul Qadir Karding menyatakan paslon Jokowi Ma'ruf Amin mengedepankan politik optimisme dalam berkampanye. Karding yakin narasi yang dibangun oleh Jokowi dapat membawa nilai optimisme kepada masyarakat. Ditemui usai menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye di kantor KPU RI Jakarta, Wakil Ketua Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Abdul Qadir Karding, meminta agar tidak ada lagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menyebarkan informasi dengan data yang minim. Karding menilai informasi yang kurang tepat hanya akan dapat membuat kegaduhan dan menakut-nakuti masyarakat. Politik optimisme akan dilakukan oleh pasangan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dengan cara menyebarkan narasi positif. Narasinya membangun politik positif dan optimis sehingga kita yakinlah bahwa masyarakat ini harus selalu dididik dengan politik optimisme, jangan politik kegagalan dan tiap hari mengumbar kegagalan, pesimisme, ketakutan, kegelisahan, dan itu bukan pemimpin yang